Terima kasih ya, udah jemput. Berangkat jam berapa lu tadi dari rumah? Jam berapa ya? Yang pasti sebelum subuh. Lu lapar nggak? Belum sarapan kan? Cari sarapan dulu yuk. Lapar banget, bro. Tapi nyari makan di mana ini? Gak ada apa-apa di sini. Ntar paling ada warung atau apa gitu. Oh, jalannya hancur gini. Gua nggak inget ya tadi lewat sini apa enggak. Gelap banget soalnya tadi nggak bisa lihat apa-apa. Iya nih, GPS nggak berfungsi juga. Kebayang kalau sampai ban pecah kayak apa. Ada serepnya kan? Ban serep sih ada. Cuman ini, gua pegel banget ini. Gua pegel banget, Rip. Kalau datang lu buru-buru cabut aja. Duduk, ngopi, ngambil-ngambil dulu kayak gitu di kampung. Gile lu ya, dibilangin kampung itu terkontaminasi, airnya beracun. Lu mau keracunan? Nah, sini gua aja yang nyetir deh. Nah, itu dia ada warung. Yuk, sarapan yuk. Apaan? Warung tutup gitu, Beb. Hei, iya, sorry. Udah, lanjut aja. Ikutin jalan ini aja terus. Gua ngerasa ada yang aneh deh, Gong. Kayaknya dari tadi kita muter-muter di sini terus. Ya enggak? Perasaan gua aja kali, Rip. Ini kan warung yang tadi ya? Ya kan, bener kan? Tapi kali ini warungnya buka. Oke, berhenti dulu aja yuk, nyari sarapan. Yang bilang serem amat, nenek lu, Rek. Kali lu, nenek gua juga kagak gitu-gitu amat kali. Yang penting kita sarapan dan ngopi. Pi kopi. Mbah, mau ngopi, Mbah, sama sarapan. Sini, Les, sini, masuk. Mari silakan. Ngopi dah, ngopi. Ngopi sih, ben melek. Sarapan apa? Mau sarapan nasi pecel, mau ayam panggang, nasi campur,
apa semur, semur dengkul. Hah? Dengkul apa, Mbah? Udah, pecel aja, Mbah. Enak nih pagi-pagi, pecel sama ngopi. Wah, anak lanang iki, lanang-lanang lurung, ganteng-ganteng, suwaker, war-war iki engka. Masa apa yang kau pengen ya? Bacaan, bacaan. Apa ini? Hah? Kok tahu-tahu kayak gini? Gung! Gung! Lu di mana, woi? Lah, apa itu? Gila si nenek kok jadi kayak gitu. Ih, ini gak bener nih, kabur. Waduh, si nenek ini masih ngejar aja. Aja dia udah gak ngejar ya. Gue tersesat di sini. Sepi banget. Kayaknya kampung ini gak ada penghuninya deh. Aduh, pakai mokok segala. Ah, siapa itu ya? Ada orang. Kayak cewek. Siapa itu ya? Orang sini kali. Gua minta tolong dia kali ya. Tuh, yang bener dong. Ayolah, masa gak bisa nyala sih? Alamak, Tuhan tolong aku. Cewek gak ada mukanya gitu, nakutin doang terus ngilang. Astaga, ini tempat apa sih? Minta tolong siapa nih? Kali di kampung ada yang bisa bantu.
sepi banget, gak ada orang. Coba nelpon Agung deh, mumpung ada sinyal nih sedikit. Kok kayaknya dia di dekat sini ya? Gue bisa denger ringtone-nya. Nah, ini kan HP Agung. Kemana orangnya? Kok cuma HP-nya aja di sini? Dia pasti ada di salah satu rumah-rumah ini. Jangan-jangan dia dalam bahaya tuh anak. Gue harus cari sampai ketemu. Harusnya sih di sekitar sini kalau HP-nya ada di sini. Ini pasti pintu ruangan bawah tanah. Gue perlu sesuatu buat ngebukanya. Jangan-jangan dia dalam bahaya tuh anak. Gue harus cari sampai ketemu. Harusnya sih di sekitar sini kalau HP-nya ada di sini. Ketemu juga akhirnya. Gong, kok lu bisa sampai sini sih, Gong? Gua nggak tahu, Rip. Gara-gara ngopi tadi pagi kayaknya. Nenek itu gila, Rip. Dia kanibal. Kita semua bisa dimakan nenek itu. Hah? Yang bener aja lo. Gila. Sial banget nih kita. Rip, tolongin gua, Rip. Cari kuncinya, Rip. Gua nggak mau tinggal di sini, Rip. Oke, tenang. Gua coba cariin kuncinya ya. Tolong aku. Sarang kanibal. Gua harus buru-buru cari kuncinya sebelum si nenek ini bangun. Thank you.
nanti, Bu. Tolong aku. Oh, ayo buruan, nenek itu sudah pasti ngejar kita. Mobil di mana, Rip? Ada di ujung sana, tapi mobilnya mogok, Gung. Lu bisa benerin kan? Ya tergantung. Udah, ya buruan kita ke sana. Wah, kalau kayak gini gak bisa dibenerin, Bro. Ayo lari aja, Bro. Di situ ada sungai besar. Kali aja ada perahu di situ. Kita bisa kabur dari sini.